Semenjak kepergian ibu, hidup aku terasa sepi banget ya. Andai aku punya teman, gak mungkin sepi kayak gini. Ini siapa? Kok tidur di depan rumah aku sih? Mbak? Mbak, bangun, Mbak. Mbak? Mbak siapa? Kok tidur di depan rumah? Maafin saya ya Mbak. Semalam saya ikut neduh di sini karena hujannya deras banget. Saya bingung harus kemana Mbak, jadi saya tidur di sini aja. Oh gitu. Ya udah, kita masuk aja yuk, ngobrolnya di dalam aja. Gak usah Bu, di sini aja. Saya malu. Baju saya juga kotor. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ayo masuk aja. Di sini hujan. Yuk. Emang rumah kamu di mana? Saya nggak punya rumah, Mbak. Saya dari kampung. Niat saya ke sini itu pengen cari kerja. Cuman saya kerampokan, Mbak. Saya juga bingung. Sekarang saya harus kemana? Oh gitu. Ya udah, kalau kamu mau, kamu boleh tinggal di sini. Gak usah Bu, takutnya aku ngerepotin ibu nanti di sini. Tapi kalau misalkan ibu butuh aku buat beres-beres rumah, nggak apa-apa. Hitung-hitung aku nanti ya buat ongkos pulang ke kampung Bu. Kamu nggak usah mikirin ke sana. Sekarang kan di luar lagi hujan. Sekarang mending kamu ganti baju. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya. Ibu, saya nggak ada baju lagi. Saya cuma punya baju ini aja yang saya pakai. Ada kok di sini. Ya udah, saya antar yuk. Pokoknya mulai sekarang kamu anggap aja ini sebagai rumah kamu ya. Lagian sejak mama saya meninggal, di sini saya cuman tinggal sendiri. Makanya saya butuh teman. Jadi kamu tinggal di sini aja ya. Iya Bu. Makasih banyak ya Bu. Ibu udah mau bantu saya. Kalau nggak ada ibu, mungkin saya sekarang udah gak tahu ada di mana. Iya, tapi mulai sekarang kamu gak perlu panggil saya ibu ya. Panggil saja saya Clara.
satu kata yang sulit terucap hingga batinku tersiksa. Tuhan tolong aku, jelaskanlah perasaanku berubah jadi cinta. Tak bisa hatiku menafikan cinta, karena cinta tersirat bukan tersurat. Meski bibirku terus berkata tidak, mataku terus pancarkan sinarnya. Clara, aku rindu sama kamu, makanya aku datang. Aku juga sangat rindu sama kamu, Clara. Tapi kan dunia kita sudah berbeda. Kamu, Clara, apa kamu merindukanku di sana? Dan akhirnya sekarang aku bisa menepati janjiku padamu. Sebentar lagi aku bakal jadi seorang ibu. Kan selalu ku rasa